صلى على النبي محمد السلام عليكم ورحمه الله wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi yaqin اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatida, para sesepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat. wabil khusus sederek kula Bapak Haji Darto beserta kawan-kawan muka fans-fans Nirwana Mandala kang sampun sami hadir wabil khusus kangge Bapak Ibu tuan rumah Bapak Sukawijaya Ibu Susi Arzeti kang dalu Sabuniki mundang gula lan panjenengan sami dalam acara ulang tahun ingkang putri Ayu Martalita yang ke-18 nambah umure secara hitungan tapi secara jatah dikurangi jadi wong ulang tahun gulir kaya dene wong gulung kelasa gulungane tambah akeh kelasane tambah untuk jadi kabeh menusaiku dijatai umur dan ketika umur itu bertambah bersyukur Alhamdulillah ucapan yang kata katone simpel ternyata mengandung arti yang luar biasa bahwasannya kehidupan gula dan panjenengan sami umat Islam selalu dituntun dengan yang namanya kitab suci Al-Qur'an dan semua orang ingin mengangkat Al-Quran itu di dalam kehidupan, cuma kadang-kadang salah posisi. Kalau Anda ingin mengangkat Al-Quran di dalam kehidupan, maka gula lan panjenengan sami harus mengimplementasikan Al-Quran di dalam perilaku sehari-hari. Cuma permasalahannya ning akhir zaman kian justru Al-Quran itu ditempatkan pada tempat kang cocok ora cocok, mandi ora mandi. Akhirnya Akhirnya apapun gula lan panjenengan sami di dalam kehidupan bukan mengangkat Al-Quran tapi justru menjatuhkan Al-Quran. Makanya gula mengajak kembali di dalam kehidupan walaupun mau pada dangdutan dan lain sebagainya itu adalah sebuah cara. Masing-masing dua cara, cara menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala anasing bari nembang, anasing bari guyonan, anasing bari kanda dan semuanya itu mempunyai kapasitas masing-masing. Cuma karena ningkene yang kita langka mau kok lagu kekecos belinge, ya lagu sekuat atine, ya karena apa? Ya karena mungkin saling menghormati, saling menghormati. Padahal, padahal sing arane lagu iku ora duwe agama. Iya, lagu iku ora duwe agama. Cuman dalam kehidupan manusia seolah-olah bakal lagu kian adalah lagu religi, ini adalah lagu umum. Padahal pada akhirnya mah bergantung manusia itu menerima makane. Gula lan panjenengan sami kembali kepada titik dasar, kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, yang akan menjadikan uripe gula lan panjenengan sami selamat dunia sampai akhirat diawali kelawan surat fatihah wong syukuran wong apa baik selalu wajah suratul fatihah maning-maning al-fatihah maning-maning al-fatihah tapi kadang-kadang gulak -kadang lan panjenengan samine dewe kelalen Fatihah itu apa? Ternyata Fatihah itu adalah sebuah tuntunan kehidupan untuk manusia. Bahkan wong pengen sukses, sok gope karena surat Fatihah praktekkan di dalam kehidupan, Anda akan menjadi sukses. Masa aja kang sok sing surat Al-Fatihah sing ngawit awal, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sakehen puji lillahi iku tetep Gusti Allah ngomong saakeheng puji berarti anak pira puji ku jekang puji ku anak papat siji arane puji kodim ala kodim loro arane puji kodim ala hadis telu arane puji hadis ala kodim papat anane arane puji hadis ala hadis maksudnya si ngaran pengalem iku bisa gusti Allah ngalem awa dewek. arane puji kodim ala kodim tapi bisa jadi Allah juga ngalem maring makhluk Wen arane puji kodim ala hadis. Ya berawal saking puji hadis ala kodim makhluk ngalem maring gusti Allah titik kehidupan kehidupane adalah puji hadis ala hadis berarti kesuksesan dasar manusia ya syaratnya apa syaratnya kudu ake ngalem sing pinter ngalem baik iku ngalem sepupada makhluk atau utamane ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala ini kunci sukses bokat sampeyan pengen apa-apa syarat siji almen dikit ini bokat eh, anggota nirwana mandala pengen jaluk bonka hajan jaluk dikit almen dikit Alman bos suka bos susi, iya kan laka laka dan ingkeneki pimpinan sing eman sing boral kaya sampai sampai yang kau baki begitu wis megar kan mau kan, kau nembe anu kini bos kita ki. Iya, ya ya ma mau aja ujuk ujuk assalamualaikum waalaikumsalam. Anapa anu je bos encang gah beda urusan. Jadi syarat gula lan panjenengan sami dalam kehidupan bakal pengen sukses. Syaratnya apa? Siji, sing ake ngalem. Kenapa? Karena menusa di dalam kehidupan itu umumnya menusa lakak uang sing pengen dipoyok. Kabe menusa pengen di di alam. Terus nih, bareng kita nih, kiki ki yang alam tak kiki yang moyok. Ki yang ngoyok oh, dah akhirnya akhirnya anda tidak akan pernah sukses di dalam kehidupan ketika ceritamu hanya sekedar saling poyok di dalam kehidupan oh, tiro bos nirwana mandala siapa be di alam dia nah, kaji darto sih Mau di alam, -alam baik ada apa Lihat ya, kenapa ya karena subhanallah karena segala sesuatunya itu berawal dari ngaleman termasuk ngaleme menusa sebab pada menusa atau ngaleme kita menusa maring gusti allah kenapa karena menusa kang dirongokaken omongan ini gusti Allah itu adalah menusa kang awan bengi ngalem ngalem baik gusti allah kenapa karena gusti allah ngerongokaken omongnya uang singgal dina ngalem ngalem baik gusti Allah lir kaya dene ucapan lan panjenengan sami ning solat apa sami Allah huliman Hamida sami ang rongokaken Allahu gusti Allah liman ning sapa menusane Hamida o, oh, kang awan bengi pegawaiane ngalem ngalem baik gusti Allah duwe duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah ilang duite alhamdulillah Lalu masa iya jakang wong hilang duitnya, alhamdulillah kan belai, ya belai sote jare sampai sing hilang jare sing nemu, alhamdulillah. Ya iya jadi maka wong pegawai yang ngalem ngalem baik Ya Allah, engkau omongane nih di rongokakan maring Allah subhanahu wa ta'ala ketika ucapanmu sudah didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sebelum kamu meminta Allah sudah kasih wis ora susah -susa. ya Allah pengen kinora tinggal kari jalan akan perintah ya Allah Subhanahu wa taala alamen Allah Subhanahu wa taala cara ngaleme manusia ya beda-beda ana sing ngaleme cek tasbih illallah 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 ana sing ngalem ka Gusti Allah bari ngrieng nembang astagfirullah rabbal يا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني المان ووافقني عملا Eh, enak, enak, enak lagu kini orang ya cuma itu ya itu lagu solawat nah, tekan dermayo tekan dermayo mah jadi lagu tarling ning bandongan karet rambatan ayong oh, nirwana mandala masa beli apal iya alhamdulillah jadi cara menusa alam maring Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan versinya masing-masing masing-masing mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan rasa. Ana wong sing ngungkapaken rasa pegawian yang nulis si beranda Facebook ana, sing TikTok ana, sing Twitter ana, Instagram itu kan cara orang meluahkan emosinya di dalam kehidupan tapi seniman mengungkapkan versinya itu di dalam lagu dugal umai digusur ki, ya nembang beli ompol ompol bata iya maka nenek ya sampai tuman cebeng Paku nembe bisa gawe uma andoning tanah negara. Iya mau kau yo yo Iya 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 jadi. lila, Jadi cara orang mengungkapkan segala sesuatunya itu beda 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 dan itu itu sah sah saja di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami makane makane ketika kula lan panjenengan sami urip oh, pengen sukses awale apa awale sing akeh ngalem di dalam kehidupan baik iku ngalem sepepada manusia utamane inggih punika ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala akyakan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah wis pada wolong puluh ibu wis itu ini nasa aku wis ngakak dikit orang ini iya ya kenapa ya karena memang abot abot enteng kecapek abot Carane ucap ne, gampang la ilaha il la, la, tapi bakat kan ngantuk mangsa wuru la nah, iya iya ya, tapi ya tapi wanu jekang wiritan ngantuk be bersyukur alhamdulillah wong wiritan ngantuk bersyukur berarti anda tidak susah tidur tidak terkena penyakit yang namanya insomnia di saat wong sejen pengen turu kudungin ngobat kudu sampai yang tinggal karing gopek kita sebe ngeker mangsa wuru Berarti ber, bersyukur berarti anda tidak terkena penyakit yang namanya insa insomania karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia hidup itu selalu bahagia arab sugi arab melarat gusti Allah maha bisa gusti Allah gawe bong sugi bahagia orang aneh tapi sing luwi aneh maning wis ora gableg apa-apa utange pirang-pirang tapi pengikin masih ngakak-kakak ini hebat gusti Allah Iya, hebatnya Gusti. Allah, wis karuan melarat, beli dua apa-apa, utang Senin dua, Selasa dua, Rebo, Kamis, Jumat, dua KB seminggu, tapi masih bisa ngakak. iki hebatnya Gusti. Allah masih bisa gawe uang melarat pakai utange masih bisa gemuyu. Nah iya ya ini iya, darto bosuka wijaya ngakak loyo oh, suara aneh, orang aneh apa baik iki sing ora apa-apa pemilu ngakak-ngakak bae. Ini kan luar biasa makan sing akeh ngalem maring Allah Subhanahu wa taala karena Gusti ya Allah bisa membuat manusia itu bahagia tanpa sebab apa apa-apa duit beli duit, pangkat beli duwe, penyanyi dudu. Iya kan? Tapi pepi kah ngakak-ngakak bae sadina sadi, dina, panggung. Iya, tapi ya itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas awal kula lan dengan sami, manusia ketika ingin sukses, awalnya apa? Sing akeh ngalem maring Allah Subhanahu wa taala. bilusus khusus kanggo putri Ayu Martalita wis 18 tahun, pragat SMA ne arep manjing ning kedokteran priwen carane lo harus usaha belajar pasti tapi yang lebih utama lagi apa usahamu di dalam kehidupan hanya mencapai 25% bahkan kurang yang 75% adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam kalimat lain 100% itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan kenapa? karena takdir manusia itu sudah digariskan kita beli bisa melayu dari garis takdir wajah digusur, digusur nggak bisa lari dari per, pergusuran tapi cara Allah subhanahu wa ta'ala malah sawise digusur kayak wong setengah ngamuk dibayari kabe sawah <laughs> iya ya itu itu cara Allah subhanahu wa ta'ala maka doa kula lan panjenengan sami kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan menentukan segalanya di dalam kehidupan nek kulak lan panjenengan sami syarat dasar di dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami untuk berbahagia apa sing akeh ngalem di dalam kehidupan baik iku ngalem sepepada makhluk utamane ngalem maring Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita bisa ngalem baru membangun kontrak iya kana abudu wa iya kak nastain wis gusti kita mau ripi karo sampian baik dengan galakan bahtur sedulur yang beli bisa nulung, yang begitu digusur pengacara hebat ya beli bisa. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya, makanya harus tekan kontrak karena Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng sampean Gusti, gula siap jadi kaulane sampean. Terus isun jaluk tulunge mung ning sampean baik Hadir jaluk tulung ning sejen-sejene ya ki hari bisa nulungi. Tapi maka Gusti Allah akan nulungi. Enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Umat digusur kini luwi gede maning cukul lagi. Lah iya sekakangnya masjid malahan mah. Lah ya iya. nah, ya itulah. Ketika manusia itu teken kontrak karo Gusti Allah. Maka maka yang turun tangan menolongnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi tapi manusia-manusia modern beli gelem kontrak karo Gusti Allah kontrak kontrak pragmatis Nah ya iya, sing penting anak duitnya, oke. Okay. Iya kan? Ya kader kedurung suwe Februari ya. Gitu. Nah, ya iya, siapa pemimpin yang kita pilih? Siapa wakil yang kita pilih? Ya kun, bah. siapa sih ngamplop? Iya, tak cocok kita. Bah. Benar? Berarti kontraknya karo gusya Allah, apa kontrak karo amplop? Karo amplop. Maka bahasanya jujun kan beda. Kian macam mana amplop tiru kijun, bahkan ni tak ganti ngaboti amplop singkana ngentengakan kita kau jadi jujur mah amplop singkana dia boti amplop kene ditinggal tinggal Sebenarnya ngajak silingkar ini kung ngeliat ini, wong di kene gaman ni baru kat amplop di kau kabupaten Siji provinsi Siji pusat Siji iya beli telung puluh, telung puluh, sakit si ada ngakak orang kuno lah ya iya kan apa ya karena ngaboti amplop singkene iya kan ngilangakan amplop singkene singkana kanal dia boti kenal beli weru, weru beli amplop singkene ini ditinggal ditinggalakan pada al beli weru sampean sepira kedene amplop kene jalu kapan nyah jalu apa? nyah Nya. bon Jaguanya nyoblos mana-mana coba bayang. Iya, Iy, terlalu liora. Ya, ya, dugal, ya dugal. Kenapa menjadi dugal? Karena kontrakmu bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menusa bata kontrak ke karo Gusti ya Allah wis langka dugale, langkah seseke, lah kan nafsune pun menurut srog beli ya. Wis kader nurut berarti nurut karo Gusti Allah. Beli nurut berarti ingkar karo Gusti Allah. Jika jangan masalah, masalah cocokan. Ya kun maka Pada hakikat lan panjenengan sami adalah luruh ridho neng Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kita lakukan itu dasarnya adalah ibadah, wis laka dugal, laka sesek, laka nafsu. Lillahi, lo kenapa? Ya karena kita melakukan ini atas dasar perintah Allah, kemudian yang akan mencatat itu Allah, yang akan membayar Allah gak ada urusan dengan manusia mungkin dengan ruwet kan karena urusannya masih karo wong iya kan kita baik banget karo tangga tapi tangganya karape, dewek mengkel beli wetenge. mengkel kenapa karena kebaikanmu kepada para tetangga itu berdasarkan kontrak kebaikan dengan tetangga maka tangganya baik ya tak baik maning maka tangganya jahat ya tak jahati maning akhirnya dia ya sesek baik tapi maning tanggane ni rewel karpe, dia menjaluk kapak, cok menjaluk kapak, cok kader dipambali pambali dalan ngancil ngancil. Iya, ya nasi model kaya, kaya konon. Makane, makane hidup akan menjadi nyaman ketika kontrakmu itu dengan Allah Subhanahu ta'ala, termasuk gawe lagu, termasuk nembang. Coba lah to kontraknya karo gusti Allah ketika lagu yang kamu nyanyikan bisa diterima nih masyarakat Alhamdulillah beli diterima ya sekali gawe maning bayang teman ya larang ya larang sih lah serba wong si ngarang wong musisi wong lah bakal mau suka kan di dewek kabe si ngarang dewek gawe musik dewek dia ya, kan termung nyelang studio bayor lah ya iya si ngitar wong dewek si ngendang wong dewek ya akhirnya akhirnya akan menjadi lebih murah di dalam kehidupan makan eh kontrak dasar kehidupan gula lan panja dengan sami apa iya karena butuh wa iya kak nastain udah kontraknya sama Allah saja maka kontrak karo menusak, suruh buat ngam deh itu kenapa karena nanti kita akan mengharapkan kebaikan dari selain daripada Allah subhanahu wa taala yang terjadi ya mengkel wetengnya ya iya karena mengharap imbal balik seorang istri melakukan kebaikan kepada suami dasarnya kontrak dengan Allah saya melakukan kebaikan ini adalah karena perintah Gusti Allah kita wong wadon di perintah Gusti Allah kongkon bakti ning laki makanya makane laki harapan karpe dewek kono tugas saya perintah Allah kewajiban makanya sing bayar Gusti Allah tapi ketika yang diharapkan itu adalah kebaikan daripada suami ya sesek wetenge nggawe wedang terus beli di mek apa beli merangkel weteng wes oh, kali beli kira-kira kin ki ora lah ya iya disuguhaken mangan beli di pangan, ya nafsu Ya nah, iya kopi ini dibuang, kau ngendi maning wedangane, disugui wedang nih kita beli, diinung, disugui mangan beli, dipangan, wis wedangan yang ngendi mangane neng ya, ya, kenapa ya karena kontrakmu atas dasar timbal balik kebaikan para seorang suami tapi kalau kontraknya itu dengan Allah ya adem nggawe kopi beli dinung inung ya dinung dewek butak teman lah ya iya disuguhi mangan tekang beli dipangan mangan maning waragut butuh lemu awake kaya inces terusan muka uslah kami mikir ya ah, apa diajak alhamdulillah beli diajak anak panggungan maning kau terus putak temen ya beli jas iya kita main inces terusan ya buteh beli beli kaya MC kau si tegas banget iya <gulit> tegas pa ya kita mau beli wani ngomong mau -ngom. konon iya is bunga arane arahnya nyerempet nyerempet Iya, jadi ius incest terusan, baik ora. kawan Ius alhamdulillah, berarti kontraknya ketika manusia itu kontraknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala maka yakin ketika gawe lagu kontraknya karo Gusti Allah lagu itu akan mengajak manusia kepada kebaikan dan itu sama sama ketika sebuah lagu mendorong orang itu untuk berbuat jahat maka lagu ini juga akan dipertanggungjawabkan tapi ketika lagu ini mengajak orang untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya kan? Itu adalah sebuah media, media dakwah. Ya kan termasuk kumpul-kumpul batawa itu kan meledak mana? Kenapa kejadian awak dewek penjiwaannya dapat kok bisa? Ya jelas mendevak sendi Gusur Ya iya setengah curhat lagu ki orang. Ya iya tapi curhat gaji duit malahan. Ya, 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 itulah kehebatan gula lan panjenengan sami ketika kontrak ke gula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala maka di situ gula lan sami akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini iya kana wa kah nastain baru setelah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala apa ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa minta juklak petunjuk pelak Pelaksanaan bagaimana saya mengabdikan diri saya itu kepada dirimu, makanya ihdinas eh sirotol mustaqim di situ diperjelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sirotol mustaqim? Kamu meniru saya, kata Allah, enggak mungkin. Karena Gusti Allah membeli makan, beli mangan, beli nginung, beli turu. bareng kita nih, ya doyan mangan, ya doyan nginung, ya doyan, doyan turu. Maka negus ya Allah ya kan bukan sirat bukan sirat Allah tapi sirotol ladina an'amta amta alaihim. Jadi pengen mamba sirotol mustaqim. Bagaimana caranya? Sudah ikuti saja jalannya orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, wis kari niruak kiai kiai sing ana ning wanantara, wis aja meluk kiai mana mana, Nah ya iya, ya siapa sih kan kiai wanantara eh bakawan antara iku bengene dai gedean kiai paling top siapa aja kang arane kiai payin oh saja aoh aoh wah bakawan ini ne gempuh kini nah, ya iya iya bakal kiai payin kiai payin itu adalah santri daripada pangeran muhammad Nah iya bakal pangeran muhammad itu putra dari syekh abdurrahman abdurrahman iku masih tunggal syekh datul kapi untuk di asli ini mah sambian turunannya turunan menusa, beli sembarangan rusak sakti mandraguna totosan yang bujana yang kulit bisa mabur tanpa lar bisa meletik tanpa selentik bisa hilang sepenjagongan eh bakal wong tua bangen ini begitu sedekat tu bisa hilang makanya gak orang aneh anak butuhan antara wakil yang bisa mengkonon lu saat aja kan jelangan yang utang bang ngeee durung suwek dari iring-iringan mana wong liwat ketemu laka bagus Nah, ya iya, ya Nabi ya iya itu. Jadi se seperti apa? Sirotol mustaqim itu, nih kau dijelaskan. Si Sirotol mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya udah ikuti saja. Nah, jemiluan kiai kiainya ruwet konennya. Ya iya, ngono. Delongnya kiai ning medsos, ning YouTube, orang ilok dolan panantara buat sekarang. Iya iya makanya ngomongnya paduan kenapa? Karena mereka nggak tahu posisi wanan wanantara genaining di kiwe tengen toang kabe. Yes, nggak susur bayi mancing sing di mancing sing kuburan dikit, mancing sing iringan toang maning sing sebelah kanaya ya toang maning wilayah di kepung toang kiwe kiwe tengen. Tapi alhamdulillah ajaran agama Allah subhanahu wa taala mancing mengwilayah wanan para penduduk ke Islam KB Alhamdulillah itu menurut data KTP Ya 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 mampu bener tablino yang penting Islam kita mah Alhamdulillah Nah itu bakal uang wis Islam yang subhanallah Suar gamang sawur rumah iya gampang temen orang ngelor apa Jadi ada pun tekan kanan nyemplung ya Ini sing penting Ini yang penting Ketika aku laklan panjenengan sami mengakui keberadaan Tuhan itu sebagai yang maha kuasa. Ya wis alhamdulillah. Selamat ya Kang, selamat. Selamat mancing surga yang Allah Subhanahu wa taala. Wis aja diangel-angel suarga lagi digegampang bayang ger blikiyeng. Ngapa maning diangel? Angel yeah. oh, sembahyang, mekenen ora sapuasa mekenen ora diterima. Wah, angel tengen marian be jebus Kang lah yang iya suara kula masih penting gelem nyung sebus alhamdulillah itu kan solat ada syaratnya ada rukunnya ya lamun bisa beli bisa ini sing yang penting madep mulo anak ngadek anak ruku ana nyung sebus praga lah rep sirap sedekat jampinnya kita puja rewang ini terus bagaimana enggak ada urusan bagaimana kesampian nggak berani menyalahkan, saya nggak berani menyalahkan orang yang solat Terlepas dia lengkap atau tidak syarat rukunnya. Yang jelas kenapa aja ya, kang? Apa kamu berani menyalahkan orang yang sujud di hadapan Allah? kamu sangil yang sujud, tapi sembayangnya jangan ngebut banget ya kang. Indra pemecah rekor dunia. Iya, terawe 23 rakaat hitung menit. Wes pemecah rekor, ya dia permasalahannya keningkin. Lamun sembayang terawe lon-lonan, makmum bubar, Srook nungguan nantara, sampingan tempat jamaah terawih sing tumak nina sing ajeg sing jejeg apa sih Gelis? sing gel, boyok dia ini tetep dengan syarat rukun. Terawih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Arrahmanirrahim, srook terawih wacaya kaya nembe oli siji wis padha pating suki ki mangali aja ning kene suwe ning kene mak tari trawe model kaya kene mau aya apa pragate ayo ya beli lha nih fenomena trawe gelis-gelisan subhanallah njagat rumayu ternyata memecahkan rekor wis mancing memberita ai news tv iya wis mancing ai ai news tv ternyata terawih 23 rokaat cuma 7 menit Nah, akhirnya kan nak dakon, Itu bagaimana? Hari kita mah enggak ada urusan bagaimana, bakal wong wis gelem sujud alhamdulillah. Itu syaratnya harus saja, kan ada syarat rukun, cacakan dewek baik sunsrok. Iya, trawe telu likur rakaat 7 menit bisa beli. Wo yang enggak bisa, ya wis berarti kalah hebat karo ki. Ayo bermayu. Itu kenapa? Ya karena di dalam hadis-hadis Nabi itu enggak ada larangan sholat cepat. Malah yang ditegur kucing sholatnya suwe. Ya, ya iya, maka ne ana salah sawijine sahabat Nabi, maka sembahyang ku kaya kilat. Allah Akbar Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Akhire ditakoni sampeyan karo par Kanjeng Nabi dadi sahabat. Kan. Kenang apa sembahyange cecep? Akhire dheweke jawab, sing aranane setan. Setiap manusia arep nglakoni ibadah pasti ganggu. Makane, makane isun sembahyange cepet. Kenapa? Karena begitu setan siap-siap ganggu yang wis prakat. Lah ya iya enggak diulu, ulu-uluan nama kane makane, makane gulak lan panjenengan sami tekan kontraktor Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim minta juklaknya seperti apa? Nah, Allah menyatakan juklaknya itu sudah ada sama siapa? Sama orang-orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdub aja meluan dalane wong sing dan juga jangan pernah mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan berarti seperti apa orang yang harus kita ikuti Al-Qur'an memberikan batasan ittabi'u man la yas'alukum ajro wa muhtadun ikutilah orang-orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran enggak pakai wa muhtadun tapi orang itu betul-betul memberikan petunjuk jadi cekake wong ngomong Bakal sampian pengen ke guru, gula tanah guru, sing beli kakin, kanda duit. Bakat durung-durung acan, bakal sirah pengen laris, sok wajan ini semene, alis mangsa petaka, sok titeni. Lah ya iya, karena orang yang akan memberikan petunjuk itu adalah orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah tidak memperdulikan dunia sama sekali. Ya nah, iya bakal pasang susuk regane semene, susukin, regane semene. Oh wis mang sepetaha. Lah ya iya pada banyak karuning salon bakal nandur ali semene, kerimbat semene, kongkon glowing semene. Akhirnya bayar beli kuat, motor di candak di ah, Ya update mu. Wow. Lah <laughs> iya. maksud maksudnya kan? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang harus kita ikuti. Seperti apa orangnya? Yang jelas contohnya, itabio meluas sirakabe maning sapa menusane layas alukum oreilok takon oreilok jalok apa ajron bayaran. Nah ya iya, barang sekian kan kiai ini dewek terus mengandung tarif kayak susi jeti. Masakannya kita dewek bakal ana wong takon, Kang, bakal ngundang sampean ku pira? Dia ya jawab, takon ape Susi Arjeti pira, Dian Anik pira. Lu kenapa? Posisi saya tuh lebih laris daripada Susi Arjeti. Kumas aja Kang sok Bukan beli mantel mah. Ramadan ana pirang panggung, Sus. Ngelangka panggungannya. Kita masih anak rolikur. Lah ya iya, tapi iya tapi beli lo kan ada bayaran. Berapa aja kamu saja urusan berapa? Yang penting saya kosong ada waktu saya siap. Ini termasuk ini kapan ngomongnya? Rong dina sedurunge puasa. Lah iya iya tapi posisi kosong. Oke saya kosong. Nah, ngisi anu je ulang tahun berapa? Ya yes, sekun mah hari hitung hitungan dewek, bahkan dewek dari bintang tamu pira kono nora. Tapi ketika kita ngomong, ya, ya bongkan takone, kerega. Jadi bakal bakal ngaji, eh, bakal ngaji. Sing penting saya si kosong saya siap. Ayo silakan. Ujuk-ujuk toka kang bakal ngundang sampean, kuje. Pira, Ya, eh, kun mau bakal takonnya pira. Es eh, rok dari mana mandala pira. Iya kan, kun pira kun pira bakal jadi bintang tamu. Aja inces, wah inces mah masih di bawah manjingnya. <laughs> iya kenapa ya? Karena ulang alih baik eh, bangkung mumpu bayarannya, maka kadang-kadang <laughs> lah ya iya si joget mulak malik sampai tukang tiang dipanek bucok gue ya ampun iya biasa manek kelapa kok nenek goyong-goyong blabru kaya sepujarnya poretip aja tiba-tiba kaya belok harap beli terus karuan kelambi uli nyewa mbak susi lah <laughs> iya kadang-kadang ya mumpu antara bayaran karo sewan kaya ki, mumpuh. Ki. tapi ya itulah pekerja be bekerja seni dia rela nombok yang penting yang penting saya bisa menghibur masyarakat itu kan tujuan satu adapun masyarakat nanti salah tangkap udah biarin aja nah zaman tingkatnya kate penyanyi seorang Hasan Wahyudin pernah diarani sesat kafir karpe emang gue pikirin nah jelok mikir udah biarkan komentar-komentar manusia terus biasa sepira bener ya komentar manusia tetap aja ada yang tidak bener sehebat apapun kita makane makane ridonas La latubtrok ingin disenangi oleh seluruh manusia adalah tujuan yang sia-sia nggak mungkin nggak mungkin sing arane manusia aja maning ning salah ning bener ya tetap salah aja maning ning salah ning bener ya tetap salah tetap salah bergantung siapa yang ngomong kalau orang yang senang dia akan memuji setinggi langit. Tapi kalau yang orang yang membenci, sehebat apapun dirimu, tetap kamu itu adalah jelek di matanya. Iya kan? Nah ya iya. Ana wong imam ning masjid limang waktu, subuh teka, zuhur teka, asar teka, magrib teka, isya limang waktu. Zaman patang tahun, beli pernah cowong, istiqomah, hebat enggak? Hebat jari sampeyan sing seneng, jari sing wis seneng. Ya istiqomah temong digenteni Jadi sehebat apapun dirimu, tetap aja orang yang tidak tidak suka. Ana wong lanang eman ning rabine bebasu direwangi, masar dianter, menti-menti dibaturi. Itu hebat enggak? Hebat. Iya kan? Hebat sot, eh jare rabine, sok takon ning Membuji tembontes tes kawinan, moron dongol-dongol sih jebocak. Jadi dalam kehidupan jangan pernah mikiri komentar orang. Kalau kamu sibuk memikirin memikiri komentar orang, kamu tidak punya waktu untuk berkarya. Karena gulanya dewek begitu nih oh, komentar kiai sesat kiri karpe dewek. Emang gue pikirin, sing penting laris jalan nih. Utak temen. Ya yari ngurusi wong komentar beli peragat. Prakat iki kita dodok ning kene iki macem-macem komentar. Mau nentes dangdutan, artis kiyen 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 kiyen. Ya gue pikir. Lah, ya iya, iya ya tadi ya Tugas saya itu satu, mengasih pemberi tawanan ini enggak boleh loh. Ini enggak boleh. Ada penurut, nurut, beli nurut. Orang ada dadi masalah, orang lagi putek orang apa. Oh, tapi artis-artis itu membuka orang. dia sing buka, sing beli ya beli. Iya kan? Tapi apa saya diam selama ini? Enggak, tetap saya ingatkan sampai kapan Termasuk popi ku. lambi Saya ingatkan, adapun dia enggak nurut, ya itu bukan urusan saya karena saya sudah memperingatkan aja maning kita. Bose dewek sing ngelingaken ki malah diblokir coba. La ya iya, makan makan Tugas kita itu hanya sekedar mengingatkan. Wa ma ilal, ilal bala. Kita tuh hanya sekedar mengingatkan. Ada pun wong sing dilengakan nurut. Ya Alhamdulillah, orang nurut, Alhamdulillah. Lo kenapa ya? Karena pada akhirnya mah tanggung jawab kita itu hanya di hadapan Allah dan semuanya masing-masing akan bertanggung jawab. Selagi saya sudah mengingatkan alhamdulillah karena saya melihat nirwana mandala ini paling rapi lah. Nah, ya iya, tegelengakan ki langka, bocah itar bari utut. Lah iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Ya tapi kan saya masih suka mau. Ya itu kan urusan kamu. Tapi ya tapi silakan saja. Anda ya bekerja dimanapun Ada enggak PT mana? Perusahaan mana yang membiarkan pekerjanya dalam kondisi kerja dia lagi mabuk? Ada nggak? Langka. Makanya profesional kehidupan kita. Waya yang dalang Iya kan? Waya itu apa? Ya silakan. Ujar yang kono. Tapi bagaimana hukumnya? Tetap sampai kapanpun saya akan mengatakan bahwasanya judi minuman keras itu haram. Yang kenapa jangan orang beloli? Mencari siapa orang beloli? Sering tokombongi. Ya tapi ya, sebagai yang lah ya iya, ya, ya, kenapa ya? Karena ini resiko di dalam kehidupan kita mengajarkan kepada masyarakat. Makanya bengen Nirwana Mandala dulu sering terkontrol. Kenapa? Karena masih ake. Ya, Meskin kenapa aja Kang? Marian marake. Karena saya melihat ini sudah jalan. Alhamdulillah. Nah, bengen sering masih sarungan, masih kuplukan, Celak-celak-celak bang pangku. Ya, karena akhirnya saya, saya sih gawa botol kebat blubrak blubrak blubrak. blubrak. Sekarang nggak pernah ngajak Kang karena alhamdulillah. Ya kenapa? Karena ketika gulat lan panjenengan sami, ya menjunjung profesionalitas di dalam kehidupan gulat lan panjenengan sami. Sebagai penyanyi, apa yang pertama kali dijual adalah suara. Ya kan ada penyanyi jilbaban baik, tapi yang suaranya enak jalan terus. Ya kan mana penyanyi mulak malik yang suaranya belenak, yang melepas. Iya kan, nah, makanya makan eh profesionalitas kehidupan gula lan banjir dengan sami. Ketika engkau menjadi penyanyi, maka menjadilah penyanyi yang yang baik. Dulu penyanyi penyanyi wong tua gula lan banjir dengan sami di dalam kehidupan subhanallah begitu dahsyat memberikan gambaran kehidupan mimi aja dariah itu seperti apa, mimi haji dadang seperti apa. Nah sekarang dilanjutkan oleh generasi generasi Benerus. Maksudnya apa jangan kamu rusak apa yang sudah dicanangkan oleh orang tua kita dulu Gak iya, ini kan ada tanggung jawab moral apalagi ketika dalam kehidupan seniman Indramayu ada tatanan ada aturan yang bernama Tri Semara Bakti bukan hanya sebagai penghibur tapi juga sebagai pendidik memberitahu kepada masyarakat begitu dongol Ayu duwe alun-alun anyar arane puspa wangi ya kaget beli gawe lagu da ululuan sih masalahnya lah iya siapa. siapa yang lebih dulu itu ya alhamdulillah dongol alun-alun puspa puswang itu kan memberitahu kepada masyarakat karena kita ini bukan hanya menghibur tapi juga harus mendidik baik itu dari syair-syair, dari perilaku, dari tatanan. Karena kamu yang ada di tap panggung itu sudah dilihat oleh semua orang. Bukan hanya waktu di panggung, bahkan di bawah panggung pun engkau tetap menjadi perhatian orang. Memaningkin sing lagunya wis mulai nancak. Jujun. iya, lagunya kan sudah mulai naikin sekuatnya yang latih. iya, karena bisa jadi kamu yang akan menjadi penerusnya. Yari Rai mau solim mirip, nasib sing dorong mirip. Lah <laughs> ya iya, iya, maksudnya ya karena di dalam kehidupan tarling, organ itu indra maya cerbon itu selalu bersaing, selalu bersaing. Ketika di sana muncul di sini muncul, besok beti tenala. Saking ora pada niti eh, ini, jangan. di sana ada aji deh, mengenainkan anak-anak nih ningkene duwe dari ya, ya kan? Mudon aji, ganti ya kan hebat maning lu siapa nunung alpi nih kayaknya dua asrolan nih daya iya ada pembanding no nah, setelah itu ya kan nunung alpi semuanya ganti diana sastra nih kayaknya dua dewi kirana ya kan setelah selesai diana sastra dongol cirebon dian anik nih kayaknya susi arjeti nah, sekian cirebon wis mulai muncul dede risti siapa nih geremajuneng aduh durung um, dah untuk sambel sambil keuang, baik bos aku. Tawuruan dah, am, paham. Oh, jare MC ni, ini selalu ketinggalan kereta. Harap maklum, gunain yang kroya. Tawuruan kroya pinggir wibitan orang tuh gede pisan bos Sebelah lapangan bola beli ya, Ilham, beli salah. Oh. Nah, erna Parvisa juga sama loh. Waduh, dalane belenak suka dalan kuningan. Udah oh, membela ya ora ari membela mah. Nah, iya, ya hari popi ya kan parak parak kader gelarangan meneng, Menumpak gojek bego luar jadi masalah. Apa maning anda sing jemput man? terjemput saking maning anda. Alhamdulillah. Lelah siapa ini ya, lempo? Ya bisa jadi sing anda terjemput kan gojek gora. Bisa jadi kan. Nah iya ya tapi alhamdulillah. dari ihdin eh, asyiratul mustaqim kita minta petunjuk juklaknya nih seperti apa supaya kulaklan panjenengan sami di dalam kehidupan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka sirotol mustaqim itu adalah sirotol ladhina an'amta alaihim ikuti orang-orang yang sudah mendahului kita sebagai seniman kamu siapa ngepenek mendi Ya kan ketika ngepen ning Nike Ardila, ya cobalah bergaya dengan Nike Ardila. Jogedan jogedan Nike Ardila kan ngono. Lah ya iya ya yakun mak umpama mah. Kan saya ngepen dengan Mimi Hajar dari ya silakan. Ya kenapa? Karena sirotol mustaqim itu jelas sirotol ladina an'amta alaihim. Nah, seperti apa orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika dia mendidik, ketika dia mengajar, nggak pernah tanya tentang bayaran. Udah jalan saja, engkau gawa kawaya nanjak, nanjak mangsa burung. Lah ya iya, anda sih ngatur karena ketua Dewek kau memperhatikan, bocakin layak untuk naik nih, ya kan? Ini nggak layak untuk Naik karena apa ya karena masing-masing mempunyai ya kapasitasnya sendiri sendiri karena ketua itu paling jeli melihat orang nih ya kan nggak layak pasar hendor kinke layak iya ini masih layak pasar naik lagi ya kan ya berapa bayarannya ya tergantung kapasitas dirimu seperti apa kalau kamunya profesional dan mampu mengangkat nama grupmu kamu juga akan naik dengan sendirinya prestasinya dulu pun uh, mau prestasinya beli bon bayan teman-teman bahkan wajah dipotong glendeng gitu kayakku. ya iya ya, berarti ini nasirotol mustaqim orang yang hebat itu adalah orang yang gak pernah mempertanyakan bayaran tapi berkarya nyata kerja dulu yang baik ya kan makanya orang yang wajib kita ikuti adalah siapa man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wong sing ora ilok kanda bayaran ora ilok takon bayaran kaya pepi ki ya wis ngrutuk bae ora nanan nah, lah kabeh dibayar ya wis meneng bae paling ya nging serak ora bo tulung ka mah iya ya ora ora protes ora apa paling jangan ngenes kon iya jadi ya begitulah Ya orang yang patut kita ikuti itu adalah orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran. Jadi bakal pengen luru dukun hebat, dukun mandi. Sing beli lo under duit. Baka, baka sirah pengen hebat, pasang susuk inten. Rogane semene. bakal emas, raga us sepedaha kayak bonon. Mang sepedaha. Mengenai bakal pengen buru wong sing hebat kayak apa? Wong sing mandi kayak apa? Titi nana apa Buru ula. Maksudnya jangan Ula sing nyokote mandi, sing nyembure mandi, beli bakal batin kelayap. Kelayap mati ukurannya Tapi ulas sing batin kelayap, ke sing bakal nyokot ora mandi, untungnya kari malah. Iya golongannya ulah do, ulah kisi, ulah banyu, sing sembar, sembur, sembar, sembur, warasi beli bacine, weh konen lagi. Lah iya, lana makan makan. Kehidupan ini adalah contoh. Kehidupan ini adalah contoh apa yang akan kita contoh di dalam kehidupan ya kan makhluk sing rezeki ini beli pernah pedot ya wong tua kita bahas ak akan siapa ayam rezeki ini beli pernah pedot kenapa karena ayam tang ini beli lokawanan selalu memberikan peringatan kepada seluruh makhluk nggak lesuk di tangga kakak ayam ya kan ya kan esok esok wis melung suarane ayam udhkurullah Uzkurullah. Rungune kuku luruk ning kono. Lah iya kon ku kongkon eling maring Gusti Allah. Abe makhluk ya kan yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk itu bertasbih. Ayam ngucap udhkurullah. Ya kan waya uban blentung munika apa? Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. dewek makan. Lah ya iya. Ya semua semuanya itu dijadi contoh hari bebek aja kan, ya contoh juga dalam kehidupan caranya bebek yang dogan teman-teman beli bisa netes, bocah kun. ya kenapa ya karena kandangnya semeter orang-orangnya setengah meter beli bisa nanjak makanya ngendogan teman-teman beli bisa netes kenapa setengah meter beli nanjak maksudnya kang yang langka masjid sing pondasinya telung meter setengah meter beli nanjak-nanjak bocokun bebek awas kanda bebek kita makin ke iya kita malah lagi kanda bebek kandangnya setengah meter beli bisa munggah Iya, iya diantara kita juga sama bakal beli bisa munggah ning setengah meter nganakan teman-teman netes mau beli goblok biar ya, iya bebek pun Makanya karena gak bebek karena beli bisa netes akan akhirnya titip ning entok titip ning ayam, buruk dewek beli bisa, ya harus kena kakan bening tajuk. Iya kena kan bening pondok. Alhamdulillah berarti ngerasa dewek bebek. Alhamdulillah masih masih mending ketika masih ngerasa tadi bebek maka nih eh dinas mustaqim. Seperti apa sirotol rotol mustaqim? Itu sih rotol anamta alaihim ghairil maghdub jangan pernah mengikuti jalannya orang yang dibenduk Mari Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah mengikuti jalannya orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa siapa manusia yang tidak pernah ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala perang sana kabeh kita semeneki karena kita nemola jungkel malik nggak bisa semuanya tetap kehendak Allah subhanahu wa wa ta'ala jangan pernah ikuti manusia-manusia seperti itu terus siapa Walad bolin dan jangan pernah mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan begitu dahsyat suratul fatihah membubriwin mahamannya akhirnya fatihah teman-teman beli paham-paham orang ilok ngalem padahal ngal ngucap alhamdulillah alhamdulillahi ya Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Oh ning endi bakawi saminku prakat Is alhamdulillah Lila, gelas temen ya, Bu. Enggak mau nek ganyelak. Lah saking putri bae. Saya ingin mengundang Kiai Hasan Wahyudin. Ora weruh kita sering jemuk ning kene iki. kita ning kene iki. Lah iya, putrine ngundang Hasan Wahyudin, yung kita sering jemuk ning kene. Hmm, bu, no. si aeng bae. Ngaeng kepoko bapak wa pinter nasional lur. Iya, jarang undang ya, Kiai Hasan Bakri ini orang memang dikenalnya dalam kalangan asri artis itu Bapak Wabe. terus alhamdulillah. Kenapa aja? Ya memang kita ini lebih. Masuk ngundang masa apa baik? Alhamdulillah. Ya, tapi orang baru aja Kang Putri ya bumbu baru beli aja maning kunting kate Putri tamu biar akhirnya sing kesasar mengumai kita. Bila ya iya, gula lagi beresipot pot. Anak tamu teka, assalamualaikum, waalaikumsalam, Anu je unten, pak pakai Hasan Wahidine, salamane karo kita bocok. <laughs> ya, akhirnya tak jawab ya, anas, enggak, ya ane, belos. nah senggak ya, nangis manjing belos. Tapi alhamdulillah, aneh moga-mogia putri, ayu, marta, lita, marta lita kaya produk kecantikan lah mulu salamah. Hai, marta tilaar kan ya, iya, memar Marta lita ya, moga moga sukses ya kan ingin harap daftar mang kedokteran ya kan muga moga jadi dokter kang amanah alhamdulillah, alhamdulillah. oh ning UGM sekarang ya sekali bareng bareng itu kongkon karyawannya kongkon baca ulhu saya buan padukun dukun ayah golongannya popi jujun uh, incas lah ora terus uh, ela terus apa erna padu saya be termasuk karyawannya ketik Iya, ngere ya, ngerewangi duit memang sekuat, kuat, harus ngerewangi doa moga moga diterima mancing nging UGM, amin ya rabbal alamin fakultas kedokteran moga moga jadi dokter. Yeswan antara dua dokter UGM gue nih, alhamdulillah moga moga sukses, kange wis sukses kita dari adine, sing jadi tanda tanya besar kisi bungsu, ini harus jadi apa in... Aiyah, is bokat pengacara yang mungkin kita omongan mau Iya omongan ma wis, wis istati is dari pengacara. Iya mentalnya tadi. Pepi gak pengacara asli ne. Iya pengangguran banyak acara. alhamdulillah, moga moga ketemuan gula lan panjenengan sami dalu sapuniki, bisa buka alam pikiran gula lan panjenengan sami, nuju ke para kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Alamin kini kalian dong ngakin Ya. es nenek di sekalian, ya jejer, hei kok bari berro, mancing sotingan kok, alhamdulillah, ala hadi ini sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam wa 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 alaihi wa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا راح بطري أيو مرتلتا في جسدها بنت سكا في جياس سيار جدي شيء لله لا حل الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله صللم على سيدنا محمد وع لسيدينة محمد وصللم وور الله تعا كل صحاب الروسلةجوان والدل الله يرب العالمين الله مانا نأل كل الختا والقا وال ف ف والنا الله النير كلوبنا بنور القآن كما نوور الأررض بنور شمسك ووقامريكا أبدا أب. اللهم <سؤال> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم سهل امور بطر اي مرتل على امتحاناتي بأخيم إنك على كل شيء قدر wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi sirri wa bi barakatil fatihah Iyaka na'budu iyaka nasta'in ahdina syarat al-mustaqim syarat al-lazina wa ta'ala Faril mabdu'u bi'alim Semantan wawan saking gula, kurang langkung nyuwun agung ini pun bangga punten. Bila hidayah wa taufiq, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <Yeah>, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan terima kasih kepada yang terhormat. Bapak Kiai Haji Hasan Yudin atau Bapak Wabe Yang telah memberikan pencerahan, tausiyah, dan semangat kepada kita semua ya. Saya petik hibahnya dari Bapak UAB. Ini pelajaran yang sangat berharga Bahwa asalnya kita sebagai manusia ya Ada dua hal yang sangat penting Yakni haplu nas dan juga haplu minallah kita sebagai manusia hendaknya bisa berbuat baik kepada sesama dan juga hablum Allah. Kita sebagai hamba bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Bapak Wabed memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kita sebagai sesama umat manusia hendaknya bisa memberikan puji-pujian, sanjungan, memberikan rasa senang kepada setiap orang. Salah satu kunci suksesnya. Dan yang kedua adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Tentunya untuk itu mari sama-sama kita praktekkan bahwa alam dan kehidupan ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita menjadi orang yang sukses selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, sekali lagi terima kasih di manapun Anda berada komunitas SIC masih di channel YouTube Susi RCT Official, Persembahan terbaik kami bersama King Production dan juga buat para tamu undangan yang terhormat, kami mewakili pimpinan kami, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Haji Darto, terima kasih buat Ayah Diki, ya Bapak Diki, terima kasih semuanya, ya hadirin. Dan